Halo semuanya, Silvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengubah gelembung chat WhatsApp original terbaru 2022. Nah, jadi ini khusus untuk para pengguna HP Xiaomi ya teman-teman. Di sini kita nggak usah install aplikasi tambahan apapun karena kita cuman pakai aplikasi tema bawaan dari Xiaomi. Nah, kita coba lihat dulu di sini. Gelembung chatnya masih belum berubah ya teman-teman. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba ubah aja dengan mengganti temanya ya dari aplikasi tema bawaan dari Xiaomi. Kita coba cari aplikasi temanya. Ini lewati aja. Terus kita cari nama temanya Pink Black Light. Nah, ini dia temanya teman-teman. Pink Black Light dari Abang Tutor. Kita coba download dulu temanya dengan tap di bagian gratis. Tunggu sampai proses downloadnya selesai. Terus tap terapkan kalau udah. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita kembali dan kita coba lihat hasilnya. Nah, ini tampilan beranda WhatsApp-nya udah berubah ya teman-teman, jadi serba pink seperti ini. Dan kita coba lihat ke gelembung chat-nya juga, ini jadi lucu ya, jadi pink seperti ini. Beres, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya mengubah gelembung chat WhatsApp original terbaru 2022. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!